Sekitar pukul 10.30 menit, Kamis pagi, pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Pesawat Hercules mengangkut 102 pengungsi korban gempa di Sulawesi Barat. 54 pengungsi merupakan warga Jawa Tengah, sedangkan 48 orang merupakan warga Jawa Timur. Mereka mendapatkan fasilitas gratis untuk pulang kampung dengan dibantu TNI Angkatan Udara. Para pengungsi ini mengaku sudah kehilangan tempat tinggalnya dan akan menetap di rumah saudaranya atau keluarganya untuk sementara waktu. Ada pesawat gratis dari Mamuju ke Makassar, baru Makassar ke Solo. Itu memang keinginan dari Mas untuk pulang atau gimana, Mas? Keinginan, karena di sana serba susah, air susah, listrik baru menyala kemarin. TNI Angkatan Udara sepenuhnya akan membantu proses kepulangan para pengungsi hingga ke tujuannya. Hak dari TNI terutama membantu sepenuhnya melaksanakan misi ini, kemanusiaan ini, sudah ada arahan dari pimpinan, semua akan kita bantu. 54 pengungsi asal Jawa Tengah yang turun di Bandara Adi Sumarmo kemudian menjalani pemeriksaan swab antigen. Selanjutnya, mereka dibawa ke rumah karantina Teknopark di Solo. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.